Lima, ada? Dua. Dua, satu, nun, dua. Mim. Jadi itu nun dan mim yang berharok. Tasbih. Harok, tasbih atau bertasbih. Nah, im, inaknya huruf. Inna huruf guna, inaknya. Inna ya, tawasuk kan. Dan inna itu huruf tahkik taukid. Inna huruf tahkik taukid nama lil inna tansibul isma wa tarful khabar. Huruf inna huruf tahkik taukid. Ya. Kalau inna. Inna huruf tahkik taukid. Nama lil inna tansibul isma wa tarful khabar. Harus jawab apa dah? Innal ladzi nun bertasbih lafat lam lafat alladzi. Lafat alladzi alif lamnya syamsiyah. Lam ta'rib syamsiyah dibaca idgham. Dibaca idgham. Kirinya syamsiyah tasdid. Tasdid. Hurufnya syamsiyah 14. 14 jal. Yang ini jal. In dua harakat. In kalau bisa begitu tuh. Ya. Si ayo. In pasti itu dua detik. Innalladzina. Innalladzina. Ya. Dua ketukan seperti itu. One wan nasoro. Jadi innalazi dilapat alazi dana dal jama ya dal jam jama 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 itu apa banyak banyak ya sesungguhnya orang-orang yang beriman in nallazina amanu badal 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 itu ganti ganti ya ganti amanu bunyinya di doma wonya sukun tabi'i. Mad tabi'i terdiri dari tiga huruf. Amanu. Ada alif di depan amanu. Alif apa? Wasol. Alif ya'ida. Kalau alif wasol ya inna lagi lam yang samsia. Nah, ini bukan ini ya'ida. Ya'ida. Alif ya'ida. Ya'ida itu lawannya apa? Ya'idah itu lawannya lajimah. Kalau lajimah tetap asli. Kalau ja'idah tidak asli. Kadang ada, kadang enggak ada. Itu namanya ja'idah. Bukan asli. Kalau lajimah asli. Makanya lawannya ja'idah itu adalah lazimah tuh, yang asli, yang alif bengkok. Nah kayak gitu tuh. Ya. Fungsinya tuh. Kalau alif wasol fungsinya yaitu seperti kalau innalazina kalau dibaca aladina yaitu dua huruf. Jadi alifnya jadi hidup kalau dibaca aladzi. Amanu wallazi baru dilatar waladi ada alif itu namanya alif wasol. Ya, fungsinya kalau seperti innalazina ya ada alif wasol kan? Ya fungsinya kalau inna berhenti alladzi alifnya hidup gitu maksudnya begitu wallazi huruf apa huruf sam rib samsiah samsiah al ta'rib samsiah zalnya jama juga masih jam jama. Masih jama orang-orang Yahudi ya. Inahadu Yahudi
Walladzina hadu ha hanya ha harigu ha ila tenggorokan ha dua harka mantobi ibu dan ini domo punya sukun Kobi. Masih mantobi i ada alif koimatun yang berdiri di depannya jaida alif jaid jaida wan nasoro wan nasoro kalau enggak wan kalau pengen tahu dua ketukan itu wan nasoro jadi gitu wan nasoro dua ketukan kalau dibaca lurus wan nasoro guna, guna musada. So-nya dipanjangin, ro-nya juga panjang. Tobi. Nama Tobi I, alif napatanya berdiri dua-duanya. Nausoro. Di depannya ada alif. Lajimah. Alif lajim. Lajimah atau lajim. Lajina. Dipatah ro-nya, jadi alif apa? Maksuro. Jadi alif mak? Suro. Suro. Wan nasoro waso waso biin. Lapan waso biin ada alif juga. Sam? Sia. Sia. Waso so soi s o i soi o soi dua harkat. Mato bii kirinya alif alif tohima alif tohila waw ko bi i i amja lebih tinggi daripada alif ya waso bi i tapi waso bi i amjahnya di tasroh yanya sukun kalau kita membawa ko melepas waso bi i jadi apa jadi mad apa mad arid disukun kan? Mad arid disukun. Disukun. Mad arid disukun itu terbagi dua bagian. Satu di akhir kalimat. Kalimat. Dua di akhir kata. Baca. Bacaan. Bacaan. Kalau tidak diwakopkan menjadikan mantobi aja. Waso biina man amana. Dua harakat aja. Ketika diwakok bisa boleh dua, boleh empat, boleh enam. Mad hari beli sukun. Man man nun sukun keturunan alif. Idhar. Idhar. Alki. Alki. Man nun sukun termasuk huruf. Lin Umar. Tawasud. Tawasud. Tawasud itu apa? Pertengahan di antara apa? Apa ya? Jahid dan rokaya. Si jahid sama rokaya. Sida dan? Rokawa. Rokawa. Kalau hamsun? Hames mengalirnya nafas. Lebuk ke bangar catatan. Lega yang benar udah hafal. Hamsun lawannya? Jah? Sida. Jahar. Jahar tertahan, sidah juga tertahan. Jahar tertahannya nafas. Kalau sidah itu tertahannya huruf. Huruf itu hamsun mengalirnya nafas, ya. Hamsun. Hamsun ke itu mengalir nafas, jahar tertahannya nafas. Nah, kalau sidah itu tertahannya huruf. Kalau rokoah mengalirnya huruf. Beda hamsun tertahan mengalirnya nafas. Kalau rokoah mengalirnya huruf. Gitu. Ya, beda. Sida, jahr dan sida. Hames dan rokoah. Cuman bedanya mengalir pada mengalir. Cuman antara nafas dan huruf. Huruf. Itu. Baru dua sifat itu. Dua. Ada lima sifat Al-Quran itu satu hurufnya. Ada lima. Baru dua.
sidah dan rokowa ya, terus jahar dan mas namas hamsun ya, hamsun gitu. Man lin umar, lin umar burung itu tawas itu ada lima. Lin umar man jangan cak man 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 atau man mana, tapi bacanya biasa aja man mana billah man mana lapan man amana alifnya panjang dua harkat matnya mat bat dal amana billah disidahkan lepas ditasdid lepas lam lam jalalahnya panjang dua harkat karena patahnya berdiri bila dilapat bila banyak huruf apa jer huruf jer bila demi Allah wallah bila tallah huruf jer atau huruf kos kosong. Bila demi Allah, wallah demi ya. Tallah ada tiga huruf kosong. Bila, wallah dan tallah. Banyak huruf jer. Huruf kosong. Man mana bila nabar bila wal yaumil wal. Delapan wal yaumi alif lamnya Omaria dibaca Ijihad.